yang profesor itu jurusan bahasa Indonesia. Hadir. Sekarang kita akan mengadakan pertemuan antara jurusan bahasa Korea dan jurusan bahasa Indonesia. Semoga aja dari pertemuan ini ada manfaat yang bisa kita ambil untuk memajukan kedua jurusan ini dan menjalin silaturahmi antara orang Indonesia dengan orang Korea. Di belakang itu adalah ini Kyunghee University, dan depannya ini Hankook University of Foreign Studies. Karena emang hari Minggu jadi sepi seperti ini. Habis wisuda langsung masuk kelas.